Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Akhwani fiddin, ma'asyarul muslimin, kita lanjutkan kajian kita pada malam ini. Tadi kita sudah sampaikan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi mengatakan badiru bil amal, segeralah beramal. Ya, dan kita jelaskan bahwa amal, termasuk amal yang paling penting dan paling pokok pada hari ini adalah menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu juga merupakan amal. Jangan tertipu dengan perkataan sebahagian orang, ini kajian manhaj salaf, dakwah salaf, isinya ilmu melulu, ngaji melulu. Kapan amalnya katanya? Kapan beramal? Ngaji terus kapan beramalnya? Kita katakan ikhwan fillah bahwa menuntut ilmu ini juga merupakan amal. Bahkan menuntut ilmu atau ilmu merupakan dasar dari semua amal. Tidak akan mungkin ya satu amal akan benar dan lurus tanpa ilmu yang benar. Lucunya kelompok-kelompok ini ketika ditanya bagaimana pendapat kamu tentang dakwah salaf, mereka mengatakan kalau ingin ilmu datangi ya apa namanya salafiyin. Coba lihat, ini pengakuan dari mereka sendiri. Kalau ingin ilmu, maka datanglah ke majelis-majelis salafiyin. Ya, kita katakan karena salafi menyadari pentingnya ilmu dan mereka memandang bahwa ilmu itu merupakan satu jenis amal, bahkan amal yang sangat mulia. Jadi itulah amal yang paling penting untuk disegerakan, khususnya di masa-masa fitnah. Sebelum datang fitnah, kaqit'il lailil mudlim. Sifat fitnah itu adalah seperti potongan malam yang gelap. Ya, syubhat itu identik dengan kesamaran yang akan menyeret kita kepada kegelapan. Awalnya ya syubhat, dan ujung-ujungnya adalah kekufuran, syirik, bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan lainnya. Kegelapan. Demikian ikhwan fillah. Dan syubhat itu sifatnya adalah la ya'lamuhunna katsirun minnas. Subhat itu sifatnya tidak banyak diketahui oleh manusia. Dia adalah perkara yang samar. Ahli bid'ah di dalam menyeret seorang ahlu sunnah ke dalam bid'ah mereka, tentunya dengan cara yang sangat-sangat licik. Mereka pelan-pelan, ya, tahap demi tahap, ya, kita katakan fase demi fase, yang pada akhirnya ya mereka menyeret kita kepada kebid'ahan mereka. Taqita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Ya, wa yusbihu mu'minan wa yusbihu kafira. Nah, ini sudah kita jelaskan tadi ya apa maksudnya, yaitu begitu cepat perubahan manusia. Khususnya orang-orang yang jahil itu pasti cepat berubahnya itu, dipengaruhi sedikit sudah berubah dia. Besok ya dia sudah berganti manhaj. Besoknya lagi karena kejahilannya berganti lagi manhaj dengan manhaj yang lain. Ya, yang selamat dari ini hanyalah orang-orang yang berilmu, yang membentengi dirinya dengan ilmu. Maka dia tidak akan mudah terombang-ambing. Dia tidak akan mudah jatuh ke dalam penyakit asyak war-raib, yang mana ini adalah penyakit yang menimpa orang-orang munafik. Kenapa? Karena salah satu sifat orang munafik adalah malas menuntut ilmu. Jadi malas menuntut ilmu itu adalah sifat orang munafik. Itu pertanda ada nifaq di dalam hati. Nabi mengatakan sinfani la yajtami'ani fi munafik. Ada dua sifat yang tidak akan berkumpul bertemu pada diri seorang munafik, yaitu husnul samt wa tafaqquh fid din. Yang pertama adalah menuntut akhlak yang mulia. Husnul samt adalah akhlak yang baik, berakhlak yang mulia. Itu susah dan sukar bagi seorang munafik. Jadi kalau kita punya akhlak yang buruk, akhlak yang jelek, maka periksa diri kita, jangan-jangan ada benih-benih nifaq di dalam hati. Yang kedua adalah tafaqquh fid din, menuntut ilmu agama. Itu adalah perkara yang sangat berat bagi seorang munafik. Demikian ikhwan fillah. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit materi dunia. Begitu mudah
Sekarang ini orang-orang menjual agamanya dengan materi yang sedikit. Ya. Dengan materi yang sedikit dia berpindah, berpindah keyakinan. Berapa banyak orang-orang yang murtad pada hari ini karena masalah perut, karena masalah materi, karena jabatan, ya, karena harta tahta wanita, berubah akidahnya, berubah manhajnya, bahkan berubah agamanya. Ya, dan itu terjadi pada masa-masa fitnah seperti ini yang datangnya seperti potongan malam yang kelam, ikhwan fil din ma'asyiral muslimin. Ya, maka Al-Imam Ibnu Battah di dalam kitab Al-Ibanatul Kubra, ya, beliau mengatakan, beliau menjelaskan hadis ini, ya, mensyarah hadis ini. Beliau mengatakan, fa inna qad asbahna fi zaman. Sesungguhnya kita sekarang ini berada pada zaman qallama yaslamu lahu fihi dinuhu. Sangat sedikit orang yang selamat agamanya pada hari ini. Kalaulah itu diucapkan oleh seorang Ibnu Battah mungkin berapa, kita katakan 12 abad, 13 abad yang lalu. Bagaimana pula seandainya Ibnu Battah hidup pada hari ini dan melihat bagaimana kondisi kaum muslimin pada hari ini, bagaimana agama mereka pada hari ini. Mungkin beliau tidak, mungkin bukan hanya sekedar mengatakan sedikit, bahkan aqallu minal qalil, sangat-sangat sedikit orang yang selamat agamanya pada masa seperti sekarang ini. Wan najatu fihi muta'adzirun muta'adziratun, dan keselamatan pada hari itu adalah sesuatu yang sangat susah. Muta'adzirah artinya susah, sulit untuk selamat, barang langka. Ya, untuk selamat pada masa-masa fitnah seperti sekarang ini adalah suatu yang sangat langka, sangat susah untuk didapatkan. Coba lihat, kalau kita perhatikan manusia pada hari ini, antara yang mengikuti sunnah, yang mengikuti manhaj salaf, dengan yang sama sekali tidak tahu menahu tentang apa itu manhaj salaf, di lain sisi banyak pula yang membenci dan memerangi manhaj salaf, bagaimana perbandingan jumlah mereka antara salafiyun dengan orang-orang yang ya tidak mengerti dan tidak belum mengikuti manhaj ini. Ya, dapat kita katakan bahwa mereka hanya segelintir manusia saja, segelintir orang saja dibandingkan dengan jumlah manusia yang banyak ini. Berapa penduduk Indonesia? 250 juta. Taruhlah sedemikian jumlahnya. Berapa di antara mereka yang sudah betul-betul mengikuti manhaj salaf? Sedikit. Bahkan mungkin dapat dikatakan belum nampak, belum terlihat lagi. Mungkin belum nampak wujudnya di tengah-tengah masyarakat yang banyak ini. Ya, sepertilah kita keluar masjid lalu kita bubar. Ya. Maka kita akan merasakan apa? Keterasingan, seolah-olah kita sendiri kan begitu, di tengah manusia yang banyak. Nah, itu kalau kita mau menyadari realita. Jadi jangan kita terkicuh dengan wah ini sudah banyak nih jumlah dalam masjid ini. Kita masih sedikit, bahkan aqallu minal qalil dibandingkan dengan jumlah manusia yang banyak. Maka jangan sekali-kali berbangga dengan jumlah. Dan jangan itu dijadikan sebagai patokan keberhasilan dakwah. Karena kita akan tersesat. Kita akan tertipu, ikhwan fil din ma'asyiral muslimin rahimani. Wan najatu fihi muta'adziratun. Yang namanya selamat pada masa seperti ini adalah suatu yang sangat sulit. Illa, kecuali kata beliau, man asmahullah, orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ahyahu bil ilm, lalu Allah Subhanahu wa taala hidupkan dia dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala hidupkan dia dengan ilmu. Illa man asmahullah fa ahyahu bil ilmi, Allah hidupkan dia dengan ilmu. Apa maksudnya dihidupkan dia dengan ilmu? Diberi dia taufik untuk tafaqquh fid din. Maka Nabi mengatakan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala beri kebaikan ya pada seseorang, maka Allah akan buka baginya taufik untuk menuntut ilmu. Dibuka ataupun diberi dia taufik untuk sampai kepada kebenaran, kepada hidayah, kepada manhaj salaf. Karena manhaj salaf ini adalah manhaj
yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Inilah dia puncak hidayah yang dicari, dikejar oleh seorang muslim. Yang mana apabila seorang muslim sudah mendapatkan hidayah kepada manhaj salaf, kepada sunnah, maka selesailah pencahariannya terhadap hidayah. Dia tidak perlu lagi mencari hidayah lain, ya, selain hidayah as-sunnah, selain hidayah kepada manhaj as-salaf ini. Demikian ya ikhwan fil din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita harus yakin bahwa tidak ada manhaj yang lebih benar daripada manhaj salaf. Ya, bahwa manhaj salaf inilah yang wajib untuk diikuti. Fa inna manhaj as-salafi la yakunu illa haqqan. Karena manhaj salaf ini tidak lain dan tidak bukan adalah suatu kebenaran. Dan kita harus yakin itu. Sebagian orang mungkin mengatakan kita tidak boleh merasa diri kita paling benar. Benar ucapan itu. Dari satu sisi benar. Tapi kalau maksudnya adalah untuk mengatakan bahwa tidak, bukan hanya manhaj salaf saja yang benar, bahwa manhaj-manhaj lain juga ada kebenarannya, maka ini adalah satu yang manhaj-manhaj yang lainnya juga benar, maka ini adalah suatu kalimat yang hak tapi urida bihil batil. Ya. Memang kita tidak boleh secara pribadi, misalnya saya mengaku saya adalah orang yang paling benar. Tidak boleh. Tapi saya menyatakan bahwa manhaj salaf adalah manhaj yang paling benar, dan saya termasuk salah seorang yang ingin dan berusaha untuk menjadi seorang yang berada di atas manhaj salaf, maka ini adalah perkataan yang wajib dikatakan oleh seorang mukmin muttabi. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Kalau tidak, maka keyakinan kita terhadap manhaj salaf ini akan mudah goyah. Ya, akan datang nanti yang orang lain mengatakan kamu jangan terlalu fanatik dengan manhaj salaf, dengan dakwah salafmu itu. Ya. Banyak ada di sana dakwah lain yang juga benar. Ada manhaj lain yang juga benar. Jadi kita katakan ikhwan fil din, tidak ada manhaj yang lebih benar daripada manhaj salaf. Kalaulah di sana ada manhaj yang lebih benar dan lebih lurus daripada manhaj salaf, niscaya kita akan ramai-ramai meninggalkan manhaj ini dan mencari manhaj yang lebih lurus tadi. Namun jawabannya tidak ada. Tidak ada di sana manhaj yang lebih lurus daripada manhaj salaf. Demikian ikhwan fil din ma'asyiral muslimin. Ya, jadi Allah hidupkan dia dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala hidupkan dia dengan ilmu, buka hatinya untuk menerima ilmu. Ya, untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari agamanya. Karena itu salah satu tanda orang yang selamat. Yang sedikit ya pada kita katakan pada akhir zaman ataupun zaman seperti ini. Kemudian beliau mengatakan fal fitan al azimah ala wujuhin katsirah. Fitnah yang besar itu banyak sekali aneka ragamnya. Banyak sekali coraknya, banyak sekali macam-macamnya. Ya. Sebagaimana yang kita lihat sekarang ini, ya. Pemikiran-pemikiran menyimpang itu, arsat, aliran-aliran sesat itu seolah-olah tidak ada henti-hentinya muncul dalam bentuk yang berbeda-beda. Ya, dalam bentuk yang berbeda-beda. Nah, kemudian beliau mengatakan fa'alamatu man arada Allahu bihi khairan. Dan tanda, ya, kata beliau, tanda orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan bagi dirinya. Wa kana mimman sabaqat lahu min maulahul karim al-inayah. Dan dia termasuk orang-orang yang ditetapkan oleh Allah mendapatkan inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah ayyaftaha lahu babud du'a bil laja' wal iftiqar ila Allah 'azza wa jalla bis salamati wan najat. Yaitu Allah buka dadanya, Allah buka hatinya untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadanya keselamatan dan an-najat. Ya, meminta keselamatan dan najat. Najat itu keselamatan. Memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia berdoa kepada Allah agar dia diselamatkan dari segala macam bentuk fitnah-fitnah. Maka dari itu ikhwan fil din, doa yang diajarkan Nabi selain minta surga juga berlindung dari api neraka. Di samping kita menyatakan diri mengikuti sunnah, kita juga jangan lupa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati terhadap bid'ah.
Maka dikatakan berpegang teguh dengan sunnah itu tidak akan sempurna kecuali dengan menjauhi segala macam bentuk bid'ah. Waspada terhadap segala macam bentuk bid'ah. Tidak bisa tidak, ikhwan fillah. Demikian pula Nabi SAW sering mengajarkan kita doa-doa yang menyatukan antara memohon surga dengan berlindung dari api neraka. Seperti misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Jadi minta surga kepada Allah tapi jangan lupa berlindung dari api neraka. Karena boleh jadi Allah mengabulkan, ya Allah masukkan aku ke dalam surga, ya Allah masukkan dia ke dalam surga, tapi lewat neraka. Mau? Iya. Allah masukkan dia ke dalam surga. Mati dia dalam keadaan muslim, tapi apa? Muqtadi. Masuk surga juga dia, cuma ya harus menjalani hukuman di dalam neraka. Ya ikhwan fiddin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan seorang muqtadi, orang yang berada di atas usul bid'ah, ya, usul bid'ah ya, bukan orang yang melakukan bid'ah, karena ada ahlus sunnah juga yang mungkin melakukan bid'ah karena dia tidak tahu atau jahil dalam satu dua masalah, tapi usulnya adalah usul di atas sunnah. Ya, seperti misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani ada kekeliruan beberapa poin ya tentang akidah, tapi beliau adalah seorang ulama yang berada di atas usul yang sunnah. Maka beliau termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Ya, kesalahan-kesalahan itu tidak mengeluarkan beliau dari apa? Dari lingkaran ahlus sunnah wal jamaah. Berbeda dengan orang yang memang usulnya itu bid'ah. Nah, ahli bid'ah ini pasti mendapatkan azab di neraka. Di akhirat nanti. Salah satu adabnya yang pasti mereka rasakan adalah mereka akan terlempar dari telaga Nabi. Ya, ketika manusia mendatangi telaga Nabi, mereka minum darinya, dan barang siapa yang minum dari telaga Nabi ini, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Yang disebutkan sifatnya, ya, lebih manis daripada madu dan lebih putih daripada susu. Yang gelas-gelasnya sebanyak bintang-bintang di langit jumlahnya. Ahli bid'ah akan terlempar dari telaga Nabi. Ketika beberapa orang dari umat Muhammad terlempar darinya, Nabi memanggil mereka. Lalu para malaikat mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad, innaka la tadri madza ahdatsu ba'da. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu ya apa yang mereka ada-adakan semeninggal kamu, yaitu bid'ah yang mereka ada-adakan semeninggal kamu. Maka Nabi mengatakan, suhkan suhkan liman baddala aw ghayyar. Kalau begitu silakan menjauh bagi orang-orang yang suka merubah-rubah dan menukar-nukar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk menjauh dari telaga beliau. Demikian. Jadi yang pertama adalah Allah buka baginya pintu untuk berdoa, yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yahabalahu santu illa bima lillahi fihi ridha wa li dinihi salah wa ayyakuna hafizan li lisanihi. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah baginya untuk lebih banyak diam kecuali dalam perkara-perkara yang mendatangkan ridha bagi Allah dan kebaikan, ridha dari Allah dan kebaikan bagi agamanya, yaitu dia menjaga lisannya. Wa ayyakuna hafizan li lisanihi, menjaga lisan. Ya, itu salah satu jalan selamat di masa-masa fitnah seperti sekarang ini. Ada seorang yang bertanya kepada Nabi, ya, yaitu Uqbah bin Amir, ya Rasulullah, man najat? Wahai Rasulullah, apa itu selamat? Apa itu selamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amsik 'alaika lisanak. Jagalah oleh kamu lisanmu, itu selamat. Yang kedua apa? Wabki ala khati'atik, tangisi saja kesalahan kamu. Urus dirimu, urus dosamu, urus banyak-banyak, kita katakan urus ya kebanyakan dari kesalahan dan dosa-dosamu. Wabki ala khati'atik wal yasa'ka baitu, dan hendaklah kamu betah di dalam rumahmu. Ya, menahan diri, lebih banyak menahan diri. Nah, itulah dia selamat. Maka Nabi mengatakan, man shamata najah,
Barang siapa yang memilih lebih banyak diam, maka dia akan lebih selamat. Ya, karena orang-orang juga, pepatah kita juga mengatakan, banyak bicara banyak salahnya. Ya, karena sedikit dari perkataan yang keluar dari lisan kita yang benar-benar kita pikirkan. Seperti kata Nabi, "Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia ya berkata yang baik, atau dia memilih diam. Berkata yang baik artinya benar dan bermanfaat. Lalu berapa banyak kata-kata yang terlontar dari lisan kita 24 jam sehari semalam yang benar-benar kita pikirkan sebelum kita lontarkan kalimat itu? Berapa banyak? Berapa persen? Atau banyak yang keluar terlontar dari lisan kita, kita tidak pernah terpikir benarnya dan manfaatnya. Ya, coba kita renungi itu saja. Tiap hari, satu hari, sehari semalam itu, berapa banyak, berapa persen kata-kata yang terlontar dari lisan kita itu yang benar-benar kita pikirkan? Atau kebanyakan yang terlontar dari lisan kita itu adalah sesuatu yang tidak kita pikirkan terlebih dulu. Layun kilah balan, kita lontarkan begitu saja. Hingga Nabi pernah berpesan kepada seseorang yang datang kepada beliau meminta nasihat, tapi dia enggak mau panjang-panjang, dia ingin nasihat yang singkat. Maka Nabi, ini adalah satu yang sulit sebenarnya ya, nasihat yang singkat, padat, tepat. Maka Nabi mengatakan kepadanya, "La takallam bi kalimah ta'tabiru minhu." Janganlah kamu berbicara dengan satu pembicaraan. Janganlah saat kamu mengucapkan satu perkataan yang mana kamu harus minta maaf karenanya. Yang mana kamu harus minta maaf setelah kamu lontarkan, kamu keluarkan ucapan tersebut. Maka ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, setelah Nabi SAW menjelaskan tentang seluruh kebaikan kepada Mu'adz bin Jabal, ketika beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, jelaskan kepadaku, akhbirni ya amalan, beritahukanlah kepadaku amal-amal yang dapat mendekatkanku, masukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari api neraka." Maka Nabi pun menjelaskan amal-amal, mulai dari yang wajib sampai yang sunnah. Ya, mulai dari yang wajib sampai yang sunnah, yang mustahab. Nah, kemudian Nabi berkata kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, hal adulluka ala milaki dhalika kullihi?" Wahai Mu'adz, maukah aku tunjuki kepadamu kunci dari semua itu? Maka Mu'adz berkata, "Bala ya Rasulullah." Tentu saja wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan apa? "Kuffa 'alaika hadha." Jagalah oleh kamu ini. Jagalah oleh kamu ini, yaitu beliau meraih lisan beliau. Maka Mu'adz bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah kami akan disiksa oleh Allah karena apa yang kami ucapkan?" Maka Nabi mengatakan, "Takilat ka ummuka ya Mu'adz. Wa hal yakubun nasu ala wujuhin fi jahannam illa hasaidu alsinatihim." Bukankah banyak manusia yang jatuh tersungkur ke dalam jahannam pada wajah mereka disebabkan perbuatan lisan mereka? Jadi bagi yang ingin selamat, hendaklah, ya kata Imam Ibn Battal Al-Ukhbari tadi, ayyaha balahu sam, Allah menganugerahkan kepadanya as-sam, yaitu menjaga lisan, kecuali ya pada perkataan-perkataan atau digunakannya untuk perkara yang mendatangkan ridha Allah dan mendatangkan kebaikan bagi agamanya. Wa ayyakuna hafizan lisani, menjaga lisan. Maka Nabi mengatakan, "Aktsaru ma yudkhilun nas an-nar," perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah al-fam. Salah satunya adalah al-fam, yaitu mulut, kejahatan lisan. Ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin. Apalagi zaman sekarang ini, menahan diri itu jauh lebih selamat di masa rusaknya, mulai dari umaroknya sampai ya kurroknya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, akan datang masa-masa fitnah seperti ini, yaitu umarok tidak melaksanakan kewajiban dan tidak memberikan ya hak-hak rakyatnya. Kemudian kurroknya, ulamanya mengikuti selera dan hawa nafsu penguasanya.
zaman kata orang Sunda acakadut kan begitu ya, zaman yang kita katakan amburadul, seperti yang kita hadapi sekarang ini, ya seperti yang kita alami sekarang ini, pening pusing kita melihatnya kan begitu ya, acakadut kata orang Sunda, amburadul. Umarok tidak melaksanakan kewajibannya, tidak berlaku adil, kemudian kurroknya juga ulama'nya mengikuti selera hawa nafsu penguasa. Lalu bagaimana? Fama salima, man salima minhum. Bagaimana selamatnya orang-orang yang selamat di antara mereka? Ya. Maka Nabi SAW pada waktu itu Jibril ya datang kepada Nabi. Nabi bertanya kepada Jibril, ya, bagaimana? Fama salima man salima minhum. Bagaimana caranya orang yang selamat di antara mereka? Bagaimana caranya bagi orang yang ingin selamat di antara mereka? Maka malaikat Jibril pada waktu itu menjawab, bil kaffi was sabar, dengan menahan diri dan sabar. Itu dia kunci kemenangan bagi kita, khususnya salafiyin. Karena kalau tidak ada yang memahami hal-hal semacam ini kecuali salafiyun. Ya. Ya, tidak ada yang memahami hal-hal manhaji seperti ini kecuali salafiyun yang selamat dari berbagai macam bentuk fitnah pada hari ini, yang justru menghinakan kaum muslimin ketika mereka meninggalkan sunnah nabi mereka. Nabi SAW mengatakan, waju'ilatis saghar ala man khalafa amri, dan telah ditetapkan kehinaan bagi siapa saja yang menyalahi dan menyelisihi sunnahku. Siapakah orang-orang yang masih waras berjalan di atas sunnah pada masa-masa fitnah seperti sekarang ini? Kalau tidak salafiyun, mereka lah rajulun rasyid, orang yang masih waras di tengah-tengah orang-orang yang tidak waras pada hari ini. Bagaimana cara selamat? Bil kaffi was sabar, dengan menahan diri dan sabar. Ya, menahan diri dan sabar. Tidak usah ikut-ikutan. Yang enggak waras jangan diikuti ketidakwarasannya, hancur kita. Allah murka nanti, dan kalau Allah murka tidak ada yang dapat menghalangi murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ya pemimpin yang memimpin kamu itu Allah berikan kepada kamu menurut kadar amal kamu. Maka ada satu ungkapan yang masyhur di kalangan ulama, ummalukum a'malukum. Pernah dengar ungkapan seperti itu? Ummalukum a'malukum. Ummal artinya di sini adalah pemimpin kamu itu adalah sesuai dengan kadar amalmu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat Abu Bakar sebagai pemimpin sebaik-baik generasi. Karena begitulah keadaan mereka, begitulah aman. Apabila umat ini mengagungkan sunnah, maka Allah akan beri kepada mereka pemimpin yang baik. Tapi kalau mereka menyelisihi sunnah, berbagai macam bid'ah mereka lakukan, ya tidak akan muncul pemimpin seperti Abu Bakar, seperti Umar bin Abdul Aziz atau yang lainnya. Demikian ikhwan fil din ma'asyar muslimin. Demikian juga perkataan sebagian ulama, ya, kama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana keadaan kamu, begitulah akan diberikan kepada kamu pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan selamat, fama salima man salima minhum. Bagaimana orang yang selamat di antara mereka? Katanya Nabi kepada malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril mengatakan dalam kondisi acak adut carut marut seperti itu, bil kaffi was sabar. Kita perlu menahan diri dan sabar. Menyolehkan diri kita, kemudian keluarga kita, masyarakat kita, bitasfiyati wa tarbiyah, bidakwah, itu solusinya, enggak ada solusi lain. Sudah, jangan pikirkan solusi lain, ikut-ikutan dan sebagainya, itu bukan solusi. Bil kaffi was sabar. Ikhwan fil din ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian apa? Arifan bi ahli zamani. Dan salah satu tanda orang yang selamat kata Ibnu Battal Ubari adalah arifan bi ahli zamani. Dia mengenal orang-orang yang hidup di zamannya. Nah, kita juga harus mengenal orang-orang yang hidup di zaman kita supaya kita tahu mana yang berada di atas hidayah dan mana yang berada di atas bid'ah dan dolalah. Karena kita diperintahkan untuk
ya khususnya masyarakat awam, karena kalau kita lihat manusia, nisbat perbandingan antara yang awam dengan yang berilmu itu tentunya lebih banyak orang yang awam. Nah, orang-orang yang awam ini diperintahkan oleh Allah apa di dalam Al-Qur'an? Fas'alu ahladzikri. Bertanyalah kepada ahludzikri. Konsekuensi logis dari ayat ini adalah mereka wajib mengetahui siapa ahli ilmu sebelum mereka mengamalkan ayat ini. Sebagaimana firman Allah perintah untuk sholat dan zakat dan semua ibadah lainnya, konsekuensi logis dari semua perintah itu adalah mengilmuinya sebelum melakukannya. Demikian kana fiddin ma'asyarul muslim. Jadi mereka harus mengetahui, mengenal ahli zamannya, orang-orang yang hidup pada zamannya. Ya, jangan seperti orang yang dikatakan oleh para ulama hadis hatibul lail, mencari kayu bakar di malam hari. Dia mencari kayu bakar di tengah kegelapan, semua dimasukkannya. Ya, kayu, ular berbisa, ya, kalajengking, semua dimasukkannya. Kenapa? Karena dia adalah seorang hati bulai, tidak kenal dia, gelap. Maka kita harus mengenal ahli zaman kita, orang-orang saudara-saudara kita yang berada di atas manhaj salaf, hingga kita jadikan mereka sebagai sahabat. Demikian juga para ahli ilmu yang berada di atas manhaj yang hak, hingga kita dapat menimba ilmu dan bertanya kepada mereka. Karena agama ini ada, ilmu ini adalah agama, maka para salaf dahulu memerintahkan kepada kita untuk menabar dari siapa kamu mengambil ilmu agama kamu. Fanduru amman ta'khudhu dinakum. Coba kamu nazar dari siapa kamu mengambil ilmu agama kamu. Ya, Ibnu Umar mengatakan dinaka dinaka. Jaga agamamu, jaga agamamu. Fa innama huwa lahmuka wa damuka. Sesungguhnya agama kamu itu adalah darah dan dagingmu. Itulah dia modal kita dalam kehidupan. Itulah suatu yang sangat berharga bagi kita di dalam hidup di dunia ini, yaitu agama kita. Ya. Khudh anil ambillah, khudh anil ladzina istaqamu. Ambillah agamamu itu dari orang-orang yang istiqomah di atas manhaj salaf, di atas kita katakan pedoman yang hak, pedoman Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Wala ta'khudh anil ladzina malu. Jangan ambil agamamu itu dari orang-orang yang menyimpang. Maka kita perlu ilmu tentang ini. Perlu mengenal siapa yang menyimpang dan siapa yang istiqomah di atas manhaj yang hak. Perlu tahu itu. Karena kalau kita tidak tahu, bagaimana kita mengamalkan ayat itu? Fas'alu ala dzikri. Maka ya, salah satu di antara penyebab kesesatan manusia pada hari ini adalah mereka tidak mengenal ulama mereka. Maka semua dianggap ulama, pelawak pun dianggap ulama. Kan begitu, dimintai fatwanya. Padahal pelawak yang kerjanya bikin-bikin lawak, itu diambil fatwanya. Itu ditanya. Ya, karena mereka tidak mendapatkan tempat bertanya yang benar. Mereka bertanya di tempat yang salah, mendapat jawaban yang salah, akhirnya sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hatta dalam yaqu alimun, hingga ketika tidak tersisa lagi orang alim. Atau kondisi yang hampir sama, yaitu apa? Mereka tidak tahu siapa yang alim. Ittakhadhan nas ru'usan juhala. Maka manusia akan mengambil pemimpin-pemimpin yang jahil. Bertanya kepada orang-orang yang jahil. Akibatnya bagaimana? Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Jadi tanda orang yang selamat adalah dia mengenal ahli zamannya. Kemudian berikutnya beliau mengatakan mukbilan ala sya'nihi. Dia mengurus urusan dirinya. Dia tidak mengurus urusan yang bukan urusannya. Min husni islamil mar'i. Apa? Tarkuhu mala, yakni termasuk kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang bukan urusannya. Ya, jadi coba mukbilan ala sya'nihi. Coba lihat diri kita. Banyak kekurangan yang ada pada diri kita. Benahi itu. Banyak kesalahan yang masih kita lakukan. Benahi itu. Perbaiki itu. Ya, sebagian orang ada yang terlalu sibuk mengurus urusan orang lain. Apa kita katakan ya, mengorek-ngorek dan menyorot kesalahan orang lain yang itu bukan urusannya.
sehingga dia terluput dari memperbaiki dirinya sendiri. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kemudian la yuhibbu illa lillah wa la yubghidu illa lillah, dan tidaklah dia menyintai kecuali karena Allah, dan dia tidaklah dia membenci juga kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia menegakkan prinsip wala dan bara ya di dalam agamanya. Nah, ini penting, prinsip wala dan bara. Nah, demikian saja ikhwan fillah ma'asyiral muslimin, apa yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ini dapat memompa motivasi kita untuk tetap ya, istiqomah di atas manhaj yang hak ini, dan tetap berada di atas jalur keselamatan, jalur surga, yaitu jalur ilmu ya, yaitu jalan menuntut ilmu. Wallahu a'lam.